Halo, assalamualaikum. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini mobil tahun 90-an. Apalagi kalau bukan Escudo 96, teman-teman. Ini warnanya kalau di STNK abu-abu, coba kita cek bentar tadi. Jatuh. Ini warnanya ungu tua metalik, teman-teman ya. Warnanya ungu tua metalik. Plat R Banyumas, pajaknya jalan 1.100.000 sekitar itu, 1.070.000-an. Yuk kita lihat ya. Kita pak depan. Headlamp. Oke, grillnya hitam ya. Ini yang headlamp kiri. R 1698 EVA, teman-teman bisa cek di Sakpole ya. Ini cat mengelupas di sini sedikit. Terus ini ya. Ya wajar, teman-teman, mobil tahun 90-an. Fendernya nih pakai yang chrome, ada lampu sein di sini. Ini velgnya sepertinya masih original ring 15, teman-teman. Nanti kalau yang lebih tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ini well top-nya Suzuki. Escudo ada side body molding ya, warna doff hitam di sini. Lintang spionnya masih juga logo Suzuki masih ada. Kap mesin. Ban kiri depan nih, teman-teman, kondisinya. Stirnya enteng banget ya. Tadi udah saya coba. Enteng beneran. Ini masih karburator ya, teman-teman. Terus ini spion kiri. Ini masih ada Escudo. Ya. Baret sedikit di sini. Ini ban kiri belakang juga masih tebel ya. Sini paling rumatnya, teman-teman, nanti kaca film ya. Dirumat lagi. Ini door trimnya. Ternyata kalau Escudo dia sudah power window ya. Ini cok baris belakangnya. Headrestnya nggak ada. Plafon-plafon bersih ya. Oke, karpet dasar sudah ada. Terus ke depan, ini bagian depan ya. Nah, kalau ini ada solasi di sini. Door trim sini kosong. Ya minusnya ya, teman-teman ya. Sini dashboard. Ya wajar ya, teman-teman ya. Sini harusnya ada itu ya, kayak apa sih ya, apa pegangan kali ya. Misternya palang 4 ya kalau Escudo. Klakson masih. Ini tuas transmisinya manual 5 percepatan plus mundur. Ini head unitnya udah gantian. Hand rem. Ini ada power window belakang ya kali ya ini. Oke, sun visor, lampu baca ya kayak gini. Masih nyala tapi redup ya. Ini spion tengah. AC ya, AC-nya jalan. Atasnya teman-teman. Beberapa udah mengelupas ya, wajar ya. Cuman karet-karetnya masih oke. Karet kiri. Kita ke belakang, di belakang nih bannya. Oh, berarti masih ori ya, teman-teman. Bannya sama. Terus ternyata sudah ada rear defogger ya, wiper belakang. Tulisan Suzuki, ada washer, ada spoiler. Ini belakangnya. Door trim. Masih ada space nih, lumayan gede. Ada speaker. Lampu-lampu belakang oke. Kiri juga oke. Terus ini yang body kanan ya. Ini ban kanan. Belakang pakai asiles ya, banyak ring 15 bawaan. Door trim pintu kanan belakang udah buka ini. Kita ke sisi driver, teman-teman. Sisi driver ya. Di sini ada ini untuk rear defogger, ternyata di sini ini electric mirror. Cuma nanti kita cek masih bisa apa enggak. Ini power window ya.
ini lah hilang di sini. Tadi ini masih bisa Powerindo, ini central lock. Masih bisa juga. Joknya hanya reclining dan sliding aja. Yuk kita start on. Ini kuncinya ada dua, ada remote juga ya. Yuk. Kita start on dari Escudo. Oke, langsung cesgreng teman-teman. Kita cek power window deh, yang kanan ya. Power window, electric mirror. Udah nggak jalan ya teman, yang kanan nggak jalan. Kiri juga nggak jalan. Ya, electric mirror udah nggak jalan. Oke. Ya, kita cek klakson, AC. Nyala ya. Audionya audio nih, close transmisi. Koplingnya enteng banget teman-teman. Masih nyala ya, audio ya. Audio nyala. Untung gak ada suaranya. Oh ya, ini yang belakang teman-teman. Ini belakang, belakang nyala masih jalan ya. Yang kanan, coba. Oh iya, masih jalan semua ya, yang dari sini ya. Mantap. Mantap. Oke. Mantap, masih jalan. Yuk kita ke, ini kalau buka kap mesin teman-teman di sini ya. Kita lihat lampu sama ini ya. Lampu-lampu sama area mesinnya ya. Sekali lagi Escudo 96 warna ungu. Kita buka nih si karburator ya teman, halus loh ini kapas ini. Oke, untuk harganya nanti saya cuma di deskripsi video ya. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.